Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mesenari di Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan melihat kondisi area luar dan area rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi video ini diambil pada hari Sabtu sore ya, tanggal 2 Desember tahun 2023. Kita akan melihat kondisi terkini perubahan rumput ya, seperti apa yang setelah dipakai Piala Dunia U17 beberapa waktu yang lalu dan sempat terjadi genangan ya atau banjir ketika hujan deras melanda Jakarta International Stadium. Nah, ini kita bisa melihat di sebelah kanan kita ada proyek jembatan penyeberangan orang. Nanti kita akan melihat sebentar ya kondisinya terkini seperti apa. Kita akan langsung menuju ke area lapangan utama Jakarta International Stadium. Nah, jadi di area lapangan utama ini sebelum dipakai Piala Dunia, rumputnya sudah diganti total ya, satu lapangan full. Dan ketika rumput setelah diganti ya, dan ini hasilnya seperti ini setelah dipakai 16 pertandingan, dan kita bisa melihat di area sebelah kiri kita atau di area zona selatan rumputnya menghitam. Dan pada saat hujan deras yang terjadi pada pertandingannya di Piala Dunia U17 sempat terjadi genangan-genangan ataupun banjir di area sekitaran lapangan utama Jakarta International Stadium. Tadinya sebelum rumput ini diganti ya, area lapangan utama Jakarta International Stadium ini walaupun hujan deras tidak terjadi genangan ataupun banjir, jadi drainasenya berfungsi dengan baik atau aman ya ketika hujan terus menerus. Ada di video-video sebelumnya ya, atau di video terdahulu pada saat pembangunan Jakarta International Stadium. Entah mengapa setelah rumputnya diganti ya, atau diganti total, mengalami kurangnya meresap air hujan ke area drainase Jakarta International Stadium. Apakah drainasenya sudah tidak berfungsi, ataukah tersumbat, ataukah terhalang-halang ya? Kita masih belum tahu ya. Mudah-mudahan kedepannya untuk drainasenya segera dicek, diperbaiki, ataupun jika kemungkinan-kemungkinan ya, rumput yang lama dikembalikan agar drainasenya berfungsi seperti semula ya pada saat pembangunan Jakarta International Stadium. Dan ini untuk kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi di sini agak susah ya sinyalnya. Nah, kita akan bergeser dulu untuk mencari sinyal ya. Jadi ini adalah lapangan latih 1 dan lapangan latih 2. Entah mengapa perbedaan lapangan latih 1 dan lapangan latih 2 ketika membicarakan tentang hujan, di lapangan latih 1 dan lapangan latih 2 ini dipakai terus menerus ya. Pada saat sebelum Piala Dunia diselenggarakan, dipakai atau disewakan pada lapangan latih 1 dan 2, hujan terus menerus tidak terjadi banjir. Entah mengapa di lapangan utama bisa terjadi banjir setelah pergantian rumput. Mudah-mudahan kedepannya rumput bisa segera diperbaiki ya. Jika perlu, rumput yang lama dikembalikan atau dipasang ulang di area lapangan utama Jakarta International Stadium agar nantinya
tidak terjadi lagi genangan ataupun banjir ketika hujan deras melanda Jakarta International Stadium di pertandingan-pertandingan berikutnya jika nanti dipakai untuk laga nasional maupun internasional. Nah, ini untuk kondisi rumput lapangan utama yang di zona selatan. Terlihat di beberapa area masih menghitam ya. Nah, ini rumputnya. Di beberapa area masih menghitam dan sebagian menguning dan berwarna kecoklatan. Dan untuk branding-branding Piala Dunia U17 masih dipasang ya di tribun tier 2, tepatnya di area railing pagar depan ya, atau tembok pagar depan. Dan terlihat juga di sini ada satu yang terpasang ya, sinar UV ultraviolet namun tidak dinyalakan di area zona selatan. Jika ingin membandingkan ya, drainase lapangan lati 1 dan 2 sama seperti yang di lapangan utama. Mengapa yang di lapangan lati 1 dan 2 hujan terus menerus tidak terjadi banjir? Dan mudah-mudahan juga kedepannya pembenahan-pembenahan di area luar JIS terus dilakukan ya, termasuk salah satunya akses-akses dan lain-lain. Kita dukung terus dan kita doakan terus semoga pembangunan di area luar Jakarta International Stadium berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Dan semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.